Ya, pemirsa Bali TV dimanapun berada, kita masih berada di babak menuju bintang audisi minggu kedua. Dan sebentar lagi akan diumumkan siapa saja sih yang berhasil menuju ke babak selanjutnya. Iya benar banget Gunggini, bakal ada 3 orang yang melaju ke babak selanjutnya. Dan pastinya para juri sudah mempertimbangkan berbagai hal ya untuk memilih siapa sih 3 orang yang akan melaju ke babak selanjutnya. Ya, betul banget. Nah, Ita, kita di sini sudah melihat nih di samping kita ada 10 peserta yang berhasil menuju ke babak menuju bintang dan sebentar lagi akan diumumkan 3 siapa peserta. Betul banget. Aku udah gak sabar banget nih, kamu juga kan? Iya dong, aku juga dong. Pastinya pemirsa Bali TV yang ada di rumah ataupun ada di sini juga udah penasaran banget ya. Iya, betul banget. Di sini udah kelihatan nih muka-muka tegangnya tegang nih, ya. Apalagi pesertanya tuh bisa dilihat tuh, tegang-tegang grogi banget. Grogi dong. Kita doakan yang terbaik ya untuk mereka. Iya, benar banget. Dari tadi dari awal sampai akhir itu keren-keren ya, banget betul ya. Betul banget. Sampai kita juga bingung nih sebenarnya, kita yang MC tuh bingung apalagi jurinya gitu. Iya, benar banget. Tapi kita gak bisa nerka-nerka ya siapa sih yang banget bakal lolos atau yang bakal tereliminasi pada malam hari. Iya, betul banget. Dan pastinya 3 yang lolos ini akan masuk ke babak selanjutnya yaitu babak 16 besar ya Ita. Iya, benar banget. Dan pastinya yang lolos itu adalah orang-orang terbaik dari yang terbaik. Betul banget. Di sini udah ada yang terbaik. Kita nanti akan menemukan lagi yang terbaik dari yang terbaik. Betul ya, banget. Iya, benar banget. Kayaknya daripada nunggu nih ya, lama-lama betul banget. Kita umumin kita aja nih Ita. Nah, ada siapa aja nih Ita? Nah, di tangan kita sudah ada nama-nama dari 3 orang yang akan lolos ke babak selanjutnya. Wow, gak sabar banget nih. Siapa nih? Duh. Yuk kita umumin aja nih Ita. Oke, daripada berlama-lama ya. Baik. Peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Yang pertama adalah dengan nomor undi 20 atas nama Niputu Cynthia Pita Antari Putri. Boleh ke tengah? Wah, ini menegangkan banget. Betul ya suasananya. Kira-kira siapa ya peserta selanjutnya? Kemudian yang lolos ke babak selanjutnya adalah peserta dengan nomor urut 13 atas nama Fania Noviani Mulyawan. Wah, ini kita aja merasakan ya gimana tegangnya, para peserta pada malam hari ini. Udah benar-benar gak sabar banget. Lagi satu orang aja nih, lagi satu slot gitu. Iya, benar banget. Kira-kira siapa sih? Siapa ya? Kita umumin bareng-bareng aja ya Ita. Yang lolos ke babak terakhir adalah nomor urut 17 atas nama Ida Idewa Agung Gede Ari Prema Narayana. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan selamat untuk para peserta yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Untuk yang belum bisa lolos, tetap semangat. Semangat untuk berkarya, semangat untuk berlatih karena masih banyak banget ada kesempatan. Baik, bagi dewan juri dipersilahkan untuk naik ke atas panggung dan memberikan ucapan selamat bagi peserta yang sudah lolos ke babak selanjutnya. Wah, Gungindi dan pemirsa Bali TV dimanapun berada. Ya. Setelah tadi kita sudah menyaksikan dan tahu siapa aja sih 3 orang peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Dan akhirnya kita tiba di penghujung acara nih Gungindi. Ya, betul banget. Dan minggu depan kita akan menuju ke babak menuju bintang audisi ketiga dengan ketentuan yang masih sama tentunya. Iya, benar banget Gungindi. Padahal 10 tadi itu keren-keren semua ya. Iya, betul banget. Kita juga sampai bingung gitu loh. Iya, benar banget. Tapi sayang banget nih yang lolos ke babak selanjutnya hanya 3.
pastinya itu yang terbaik dari yang terbaik ya. Ya, betul banget. Nah, pemirsa Bali TV, penampilan mereka tidak hanya bisa disaksikan saat ini juga, tapi pemirsa juga bisa melihat penampilan mereka di channel YouTube Bali TV. Dan kesempatan untuk menjadi juara favorit masih terbuka lebar dari awal audisi sampai semua tahapan dari Generasi Bali TV 2022 ini berakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jagoan kamu sebanyak-banyaknya untuk menjadikan juara favorit. Vote sebanyak-banyaknya ya, biar jagoan kamu bisa menjadi peserta favorit. Baik pemirsa Bali TV dimanapun berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pendukung acara kita pada malam hari ini. Ada Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Ada Koran Bali Pos, kemudian Koperasi Krama Bali dengan program tabungan terbaru Bali Mesari. Dan Agung Roy Dekorasi. Terima kasih juga kepada NC The Brand yang selalu mensupport pakaian kita yang keren-keren abis. NC The Brand ada di Jalan Pulau Singkep nomor 46 Pedungan dan Pasar. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Optik Sahabat, sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada ISI Denpasar yang telah menghadirkan Dewan Juri. Terima kasih kepada Bapak Komang Dharma Yuda. Terima kasih kepada Bapak Ketut Sumarjana dan terima kasih kepada juri tamu kita yaitu Ibu Ayu. Terima kasih Dewan Juri. Terima kasih Dewan Juri. Dan akhir kata saya Prahita Vandin dan saya Gung Indira mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Om Santi 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 Om. Gendeng Rare Bali TV 2022. Dadah. Dadah.